ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وَشَرَرَ الْأُمُورِ مُحْدَدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَدَةٍ فِي الدِّينِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمْمَ بَعْدٌ مَعَشْرُ الْمُسْلِمِينَ أَعْزَنِي اللَّهُ وَإِيَاؤُكُمْ pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala Robul anzati wal jalalah atas segala nikmat dan karunia yang telah ia limpahkan kepada kita semua baik itu nikmat iman nikmat Islam nikmat kesehatan ataupun nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak yang kalau kita hitung kita tidak akan mampu untuk untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu la tuhsuha. Bila kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, terutama nikmat hidayah dan juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang mana dengannya kita dapat menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Kemudian solawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, nabi kita yang mulia, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan juga kepada orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuknya hingga akhir zaman kelak. Maashirul muslimin a'azzanillahu wa iyyakum kemudian khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian marilah di Jumat kali ini kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menuju kampung akhirat takwa adalah sebaik-baik bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tazawwadu berbekalah kalian fa inna khairaz zadi taqwa dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wasiat takwa ini adalah wasiat dari Rabb kita, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan juga kepada orang-orang sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, "Wa laqad wasaina alladheena utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha" dan sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat ini juga adalah wasiat Nabi kita yang mulia SAW. alaihi wasallam di mana Nabi kita SAW alaihi wasallam bersabda ittaqillah ittaqillah haitsu bertakwalah engkau kepada Allah kapanpun dan dimanapun engkau berada dan janganlah sampai ketakwaan itu hilang dari 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 diri kita harus kita pegang ketakwaan tersebut sampai aja menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Tatkala kita hidup di dunia ini, sudah menjadi suatu kepastian kita akan mendapatkan musibah dan juga ujian. Sudah su, sudah menjadi sunnatullah. Tatkala kita hidup di dunia ini, kita akan mendapati yang namanya ujian dan juga musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan juga kematian, liyabluwakum untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala siapa di antara kalian yang amalannya terbaik Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan fitnah sebagai bentuk ujian bagi kalian wa ilaina jaun kata Allah Subhanahu wa taala dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ahasiban nas apakah manusia itu mengira an yutraku an yaqulu amanna wa hum layuhtanun. mereka akan dibiarkan begitu saja tatkala mereka mengatakan dirinya beriman tanpa diuji Ujian itu adalah suatu kepastian yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bahkan dunia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai darul bala, tempat ujian. Oleh karenanya, Tatkala kita hidup di dunia ini sudah pasti kita akan mendapati ujian ataupun musibah. Tua muda, miskin kaya, pejabat ataupun rakyat jelata, semuanya akan mendapati ujian, akan mendapati musibah, kesedihan dan juga kekhawatiran. Masyal muslimin wa iyyakum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita suatu ujian dan juga musibah, yakinlah bahwa itu semua pasti akan ada tujuan dan hikmahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana, penuh dengan hikmah. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia tanpa ada tujuan dan juga hikmah. Lantas apa hikmahnya? Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian dan juga musibah sangat banyak sekali tujuan dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di balik ujian dan musibah yang ia timpakan kepada kita. Pada khutbah singkat kali ini khatib akan menyebutkan tiga hikmah dan tujuan di balik musibah dan juga ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Semoga dengan mengetahui ketiga poin ini kita dapat lebih sabar tatkala kita mendapatkan ujian dan juga musibah dari Allah Subhanahu wa taala. muslimin Allah wa iyyakum. Hikmah yang pertama, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu ujian dan musibah adalah la'allahum yarji'un, la'allahum yatadarra'un agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita ujian dan musibah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita, menginginkan kebaikan dari diri kita. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali salat ke masjid, kembali membayar zakat, mengeluarkan sedekah agar tidak terus-menerus kita terjerumus di dalam kubangan maksiat dan maksiat, dosa dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan juga di lautan, bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan-tangan manusia. liudziquhum badhalladzi 'amilu agar Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka balas kepada mereka atas apa yang sebagian yang telah mereka perbuat la'an lahum yarji'un agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan kepadanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wabalaunaahum بِالْحَسَنَاتِ wassayyiati la'an lahum yarji'un kami akan menguji mereka dengan kebaikan dan juga dengan keburukan la'allahum yarji'un agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah Subhanahu wa taala Allah juga Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang umat-umat sebelum kita kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad arsalna ila umami min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un dan sungguh wahai Muhammad kami telah mengutus para rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau wahai Muhammad fa akhadnahum bil ba'sa'i wad lalu kami timpakan kepada mereka musibah-musibah kemelaratan kesengsaraan la'allahum agar mereka kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu iyyakum. Tatkala kita mendapati ujian atau musibah yang Allah Subhanahu taala berikan kepada kita, maka jadikanlah ini sebagai bahan renungan bagi diri kita semua. Jangan mengkambing hitamkan orang lain, tapi jadikan bahan renungan bagi kita semua. Dosa apa yang telah kita perbuat? Dosa apa yang telah kita lakukan dan segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Ma'asyiral muslimin azan ya wa iyyakum. Kemudian hikmah yang kedua. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian dan juga musibah kepada kita semua. Para ulama kita mengatakan annal bala bahwasanya ujian, musibah adalah suatu sebab agar dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tasubbil humma fa innaha tuzhibu khataaya bani Adam. Wahai manusia, janganlah kalian mencela demam karena sesungguhnya dia dapat menggugurkan dosa-dosa anak Adam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin, wala hammin wala hazanin, wala wala gham, hatta illa kaffara Allahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit, suatu keletihan, suatu gundah Suatu kesedihan, suatu gangguan, kegelisahan sampai-sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosanya karenanya. Oleh karenanya, tatkala kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit, kita disunahkan untuk mendoakan kepadanya syafaat Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan engkau. Lalu kita mengatakan la baasa insya Allah. Tidak mengapa, insya Allah sakitmu ini akan menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa engkau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masyiral muslimin. Hikmah yang terakhir, hikmah yang ketiga, bahwasanya Annal bala asababun lirof indarojati indallah bahwasanya ujian dan musibah adalah sebab diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusibul mu'mina شوكة فما فوقها إلا illa rafa'ahu بها biha darajah wa hathana biha ah. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu duri, tertusuk suatu duri atau musibah yang lebih berat dari itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya dan akan Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosanya. Muslimin, iyyakum. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka ujiannya pun akan semakin berat. Cobaan yang akan menimpanya akan semakin berat. Sebagaimana suatu pepatah mengatakan, semakin tinggi suatu pohon, maka akan semakin besar juga timpaan anginnya. Oleh karenanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amsal fal-amsal minan nas sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi bukan kita para nabi yang paling berat thumma salihun kemudian orang-orang soleh Amsal fal, fal amsal. Kemudian orang-orang muiya semisalnya. Oleh karena tatkala kita mendapatkan ujian, yakinlah bahwa ujian yang menimpa kita tidak seberapa bila dibandingkan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau lahir dalam kondisi yatim. Kemudian beliau tumbuh, belum dewasa, beliau setelah menjadi yatim piatu. Kemudian tatkala beliau diutus menjadi nabi, beliau diuji diuji oleh keluarganya, oleh kerabatnya, oleh kaumnya, dicemooh, diolok-olok, sampai-sampai beliau pernah dilempari batu sampai bercucuran darah. Nauzubillah. Kemudian tatkala Nabi kita s.a.w. alaihi wasallam diberikan sakit, maka sakit Nabi yang sakit yang diterima oleh Nabi kita s.a.w. alaihi wasallam itu lebih berat daripada sakit yang kita alami. Di ya, dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, Ini u'ak kamai yakurujulani minkum sesungguhnya aku sakit dan sakitnya aku itu dua kali lipat daripada sakitnya kalian dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam diuji dengan meninggalnya anak-anak beliau tatkala beliau masih hidup enam anak beliau meninggal tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan hanya tersisa satu yaitu fatimah radhiyallahu taala anha bahkan tatkala anaknya yang bernama Ibrahim meninggal beliau menangis beliau mengatakan Innal Sesungguhnya mata ini mengucurkan air. Wal yahzan dan hati ini bersedih. Walanakulu illa Tapi tetap kita tidak mengatakan kecuali apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali apa yang diridhai oleh Rob kita Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna firaki Ibrahim la mahzunun. Kemudian Rasulullah mengatakan dan sungguh dengan perpisahanmu ini wahai Ibrahim, sungguh kami sangat berduka. Betapa berat ujian yang menimpa Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yakinlah ketika kita mendapatkan ujian, ujian yang kita dapatkan itu tidaklah seberapa. Janganlah kita jadikan ujian-ujian yang menimpa kita sebagai sebab kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebab kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena bukan itu solusinya. Solusinya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi atas segala kesulitannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan wa minan nas di antara manusia man ya'budullaha ala harfin ada yang beribadah kepada Allah di ujung-ujung saja fa in asabahu khairun itma'anna ketika dia mendapati kebaikan dia merasa tenang wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi tatkala dia mendapati musibah dia langsung berpaling dia langsung murtad kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan khasirad dunya wal akhirah Orang seperti ini akan celaka di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita bersabar tatkala musibah melanda kita. Aku qulu haza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wa salatu ala man la nabiyya ba'dah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah maashiral muslimin a'azani Allah wa iyaakum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira An yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun mereka akan dibiarkan begitu saja tatkala mereka mengaku dirinya beriman tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda inna bala sesungguhnya besarnya ganjaran yang Allah berikan itu berkaitan dengan besarnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Wa inna Allah idza qauman ibtalahum dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka faman radiya falahur ridha siapa yang ridho terhadap ujian tersebut maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya wa man sakhita falahus suktu dan barang siapa yang murka terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya maka murka Allah Subhanahu wa taala juga akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya oleh karenanya ma'asyilal muslimin itulah tiga hal, tiga hikmah di balik ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua yaitu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terus terjerumus di dalam kubangan maksiat. Kemudian agar Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita. Kemudian agar Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semua kita akan dapatkan bila kita sabar tatkala kita mendapatkan ujian-ujian tersebut. Bila kita sabar dan tabah, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kita musibah dan ujian tersebut. Adapun bila kita tidak sabar, maka kita akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita mendapati ujian dan hendaknya kita memperbanyak berdoa, tatkala kita mendapati suatu ujian dan musibah menimpa kita. Di antara doa yang dapat kita baca adalah doa yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, Ummu Salamah, di mana beliau mengatakan Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun." Tidaklah seorang hamba tertimpa suatu musibah, fayaqul. lantas dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, Subhan ya Allah, berikanlah ganjaran kepadaku atas musibah yang telah menimpaku dan berikanlah ganti terbaik dari musibah yang telah menimpaku. Melainkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran kepadanya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan untuknya dengan ganti yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik agar kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa sabar ketika musibah menimpa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma sholli wa sallim 'ala nabiyyina muhammad وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا. وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزك قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة